Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jeffrey Nuryansah dari Bogor Cana. Gua balik lagi bakal sharing-sharing sama teman-teman lagi masih di pergabusan duniawi atau percanaan duniawi. Tapi sebelumnya gua pengen ngasih tahu sama teman-teman, dan gua malam kali ini gua ngonten jam berapa ini ya? Jam 1 malam. Aduh, mata udah kiep-kiep, bro. Kita ngopi dulu dikit ya, biar enggak puyeng dah, biar melek mata. Kopi. Nice, good. Cobain dulu dah. Apaan sih ini? Enak banget, bro. Nih, gua lagi ngopi kopi Horja. Ini rasa apaan ya? Ini rasanya mantep banget. Jadi ada campuran buah sama kopi. Nice, good. Lu bisa pesen di kopi Horja, Instagramnya di sini. Ada banyak varian rasa dan ada banyak ukuran apa ya? Ukuran botolnya lumayan, 1 liter, 2 liter, 3 liter ada. Gak, adanya yang di 250 ml sama 1 liter. Banyak variannya. Biar lu pada tahu ada apa aja variannya, lu langsung kepoin aja Instagramnya Kopi Horja, oke? Okay? Nih, gue mulai lanjut konten. Gua bakal bahas si Pak Jeko. Tapi sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support gua untuk konten terus, untuk update-update terus di pergabusan duniawi. By the way, bentar lagi 500 subscribe. Lu siap-siap pantengin Instagram, YouTube, TikTok Bogor Channel, oke? Okay? Kita bahas Pak Jeko kali ini karena udah banyak yang request, "Bang, Pak Jeko, Bang, Pak Jeko. Cana yang gede, Bang, update." Oke, gua update. Kali ini gua bakal sharing-sharing si Pak Jeko. Dari gua dapat dari mana, gua pakannya apa, tekniknya apa, perawatannya gimana, gua bakal bahas. Oke, cici bro, terus lama-lama. Alright, ini dia si Pak Jeko, salah satu maskot Bogor Cana. Jadi gua bakal sharing ke teman-teman mengenai si Cana Waru Jumbo Pak Jeko. Ini namanya Pak Jeko, bro. Oke. Okay? Nah, jadi ini Pak Jeko gua dapat dari om gua sekitar 2,5 tahun lalu. Jadi om gua miara dia dari 2016, itu di size 10 cm dan dia disimpan di kolam. Oke. Okay? Lumayan lama dia di kolam si Pak Jeko ini, karena kebetulan om gua waktu itu butuh dana karena dia pengen punya ikan lohan. Jadi si Pak Jeko ini gua tarik, gua piara di rumah gua. Jadi si om gua nerusin si Pak Jeko. Nah, itu singkat cerita si Pak Jeko gua dapetin. Jadi untuk Pak Jeko ini di gua kurang lebih untuk perawatan atau ada di rumah gua ini sekitar 2 tahun setengahan kurang lebih si Pak Jeko. Dan untuk Pak Jeko ini gua enggak ada treatment. Jadi gua kasih makan aja lah, yang penting dia sehat, badannya kuat dan besar. Karena gua ekspektasi gua memang punya Pak Jeko ini pengen punya
Keong juga pernah gue kasih, dia hantem juga, terus hati ayam juga dibabat. Jadi apa aja dia masuk. Dan ini gue gak pakai diet-dietan kalau untuk Pajeko sendiri, karena gue pengen si Pajeko ini jumbo lah. Syukur-syukur sih bisa di size 90 cm atau 1 meter. Tapi itu agak lambat karena kan tanki gue pun 1 meter. Mungkin kalau misalkan gue udah update tanki gue 1,5 meter atau 2 meter, kemungkinan sih perkembangan Pajeko bisa lebih cepat lagi buat ke 90 cm atau 100 cm ya teman-teman. Oke gitu. Ini kita coba kasih makan. Kali ini kita kasih cemilan makanannya, tapi lumayan banyak. Gue mau kasih dia magot. Pajeko. Nih maggotnya, gua ngasih dia 2 kali dari ini. Ya, Pajeko makannya ngeri bro. Nah itu. Buat cemilannya, gua biasanya 2 kali. Gini nih maggot, 2 kali genggam. Nah, dengarkan suaranya. Tuh. Nah. Gua kasih 2 genggam biasanya tiap hari cemilannya. Pagi biasa sih gua kasih cacing atau udang. Seru ya ngelihat Pak Jeko makan. Cuman gue gak berani ngasih makan dia yang hidup karena gue ngeri dia nabrak kaca. Karena kaca gue pakai 5 mili, tipis banget. Jadi, aduh gue juga ngeri sih, ngeri pecah. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Kalau bisa pakai yang 10 mili kalau teman-teman. Kalau bisa tempered ya pakai tempered. Nah, tuh. Jeko kalau makan gitu berasa krusuk. Ini nyemilan dia nih. Nah Jeko ini gue tutup full. Ini biasanya gue ganjel lagi nih di atasnya pakai kayu balok. Karena dia kalau minta makan itu rese, bisa nabrak-nabrak tutup. Ikan kontol.
dia nabrak-nabrak tutup tuh kalau gua telat ngasih makan. Nah pasti dia nabrak, makanya gua kasih tutupnya double. Ini kan kaca nih, karena gua mau konten aja, kayunya gua lepas dulu nih biar agak enak teman-teman lihatnya. Nah itu dia. Nah nanti juga habis tuh magotnya, dia cemilin dikit-dikit. Nah teman-teman komen dong, punya maru di size berapa, atau mungkin ada yang lebih besar dari Pak Jeko, siapa tahu gue bisa mampir-mampir, bisa belajar juga kayak gitu. Mungkin itu aja pengenalan gue sama si Pak Jeko, sedikit sharing-sharing gue sama si Pak Jeko. Pak Jeko ini jenisnya yellow sentarum ya teman-teman, soalnya banyak yang nyangka Jeko ini Riau karena mereka pada ngelihat apa batik di dorsal analnya lumayan bagus, mirip-mirip Riau. Tapi gue pastikan ini YS ya, Yellow Sentarum. Dan juga Pak Jeko lumayan fantastis juga, kemarin ada yang nawar di angka 10.000 teman-teman. Cuman karena gue masih sayang dan masih jadi idola gue nih, salah satu ikan jumbo, jadi gue belum lepas si Pak Jeko ini. Kalau mau yang lain gue lepas, cuman kalau buat Pak Jeko gue masih mikir-mikir buat lepas ya. Okay. Itu aja sharing-sharing dari gue, semoga ada yang bisa diambil dan bermanfaat. Nanti gue bakal update-update lagi mengenai cana-cana yang ada di rumah. Kemarin udah si Jaguar minggu lalu, kali ini si Pak Jeko. Nanti gue bakal update cana-cana yang ada di tempat gue. Oke, itu aja. See you next time, see you next video. Bye-bye. Itu dia updatean dari gue, atau sharing-sharing dari gue mengenai si Pak Jeko, cana maru jumbo. Semoga ada yang bisa teman-teman ambil atau bermanfaat, silahkan diambil. Dan selalu gue pengen ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, comment, subscribe, share Bogor Channel ke teman-temannya. Jangan lupa pantengin GA, ini bakal ada kemungkinan minggu ini atau minggu depan gue bakal kasih rule-nya nanti di Instagram. Oke, itu aja updatean dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap ngopi, tetap rawat cana-cananya. See you next time, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.